Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang terus punya pengharapan. Katakan amin. Sebab Yesus adalah sumber pengharapan kita. Dan kita terus belajar bulan ini, expand your hope. Perluaslah kapasitas pengharapan setiap kita. So, sekalian, kita harus tetap mempunyai pengharapan di dalam hidup kita. Pengharapan di dalam keluarga kita. Kita harus tetap punya pengharapan di dalam, yaitu ekonomi kesehatan kita, dalam pelayanan dan masa depan kita. Siapa yang mau terus punya pengharapan dalam Yesus? Lambaikan tangan saudara. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, saya mau hanya belajar taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kami baru pulang dari Israel dan Eropa, dan terima kasih buat setiap dukungan doa saudara. Dan saya bersyukur bahwa doa-doa permohonan saudara kami doakan di depan tembok ratapan di Israel, di kota Yerusalem. Dan saudara, ternyata ketika kami setelah menyembah dan berdoa di sana, kita beriman, ternyata saya coba cari celah di antara tembok ratapan yang cukup muat untuk banyaknya kertas doa yang kami bawa. Ternyata saudara, akhirnya kita dapat ada sebuah celah yang cukup besar. Dan di situ juga ada banyak kertas-kertas permohonan doa. Kita juga taruh di sana dan percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, Tuhan perintahkan hari ini untuk kita melakukan perjamuan kudus panjang hari, saudara, dengan sesuatu yang spesial, yaitu anggur yang asli dari kota Kana, yaitu Galilea, Israel. Dan Tuhan perintahkan juga tadi pada waktu saya ke kamar mandi, Tuhan berkata, minggu depan hambaku, lakukan pengurapan minyak buat semua yang hadir dalam kebaktian yang ada minggu depan, dengan minyak narwastu yang ada dari Israel. Nah, saudara sekalian, memang ada banyak orang bertanya begini, lupa mana dasar Alkitab kita harus mendoakan kertas permohonan doa di depan tembok ratapan? Bukankah di situ banyak orang Yahudi yang berdoa? Bukankah Yesus pernah berkata bahwa Tuhan hadir di mana-mana? Bukankah Yesus juga pernah berkata bahwa kamu tidak akan menyembah di gunung ini lagi, tetapi kamu menyembah di mana-mana, karena Tuhan adalah roh adanya dan dia mahadir. Saya berkata benar, Yesus itu maha hadir dan dia hadir di mana-mana. Katakan amin. Saudara, jangan salah mengerti. Kita tidak pernah memberhalakan tempat, ya, tetapi saudara, kita percaya ada blessing khusus, ada berkat khusus kalau saudara dan saya bisa bawa doa saudara di depan tembok ratapan di Yerusalem. Katakan amin. Mengapa, saudaraku? Karena kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan sendiri yang berjanji kepada Raja Salomo ketika dia mempersembahkan korban, mentabiskan bait suci yang ada di Yerusalem. Saudaraku, kalau Anda lihat dalam 2 Taurik pasal 7 ayat 15 dan 16, Tuhan sendiri berkata dan berjanji kepada Salomo, sekarang mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari mana? Dari dalam bait suci. Di mana? Di kota Yerusalem. Tuhan berjanji, sekarang mata Tuhan dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat Yerusalem. Dan Tuhan berjanji di Alkitab, sekarang telah kupilih, kata bersama saya, Tuhan telah memilih. 2, 3. Dan telah kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Kata bersama saya, Tuhan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. 2, 3. Tuhan tinggal di Yerusalem untuk kapan? Selama-lamanya. Maka Tuhan berkata, maka mataku dan hatiku tidak akan ada, mataku dan hatiku akan ada di situ. Di mana? Di Yerusalem sepanjang masa. Nah, saya yakin ini ayat bukan cuman untuk di Perjanjian Lama, tapi juga di Perjanjian Baru. Kita mengerti dan percaya bahwa mata Tuhan, hati Tuhan tertuju atas Yerusalem. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ini sendiri yang Tuhan janji. Dan tembok ratapan adalah tembok yang bagian pada halaman luar daripada bait suci yang terakhir, yang saudara akhirnya dihancurkan oleh, yaitu kerajaan Roma. Nah, saudara sekalian, bahkan mengapa kita perlu berdoa di depan tembok ratapan? Saudara tahu mana dasar ayatnya? Kalau Anda lihat Raja Hizkia, waktu dia diancam oleh musuh, dia bawa surat ancaman itu kemana? Ke dalam rumah Tuhan yang di Yerusalem. Dan dia berdoa, hadapkan kertas itu. Dan apa yang terjadi? Maka Tuhan turun membela umatnya. Saya percaya kita tidak punya musuh secara fisik. Tapi kita hadapkan doa saudara. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah tantangan pergumulan saudara. Kita hadapkan di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan membela dan memberi mujizat buat saudara dan saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan Anda tahu saudaraku, bahkan sampai pertanyaannya begini, kenapa kalau memang Tuhan hadir di mana-mana? Saya mau tanya, kenapa Yesus harus lahir di kota Bethlehem? Mengapa Yesus tidak lahir di kota Bandung? Ya kan? Mengapa kemudian Yesus juga harus mati di Yerusalem? Kenapa Yesus tidak harus mati di kota New York atau Philadelphia? Coba tanya saudaraku. Bahkan Alkitab berkata bahwa Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Turunnya di mana? Di Pecenongan. Enggak, saudaraku. Turunnya di mana? Di Bukit Saitun yang ada di mana? Di Israel. Sekali lagi, kita tidak memberalakan soal tempat, tapi kita percaya ada blessing khusus kalau saudara dan saya bisa mengingat itu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, mengapa kita perlu berdoa atas Yerusalem, atas Israel? Sekali lagi, kita tidak mau terlibat dalam soal politik. Tetapi kita tetap percaya firman berkata dalam Mazmur 122 ayat yang ke-6, dikatakan apa? Mazmur 122 ayat yang ke-6, yuk kita akan baca sama-sama, bisa tayangkan di multimedia sebentar. Mazmur 122 ayat yang ke-6, dikatakan apa? Ya, belum siap? Oke. Mazmur 122 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Berdoalah, ayo baca sama-sama, 2, 3. Berdoalah untuk kesejahteraan siapa? Yerusalem. Terus, biarlah orang-orang yang mencintaimu, mencintai Yerusalem, mendapat apa? Sentosa. Siapa mau hidupnya sentosa dan makmur dan diberkati oleh Tuhan? Belum semua. Kata bersama saya mendoakan Yerusalem. 2, 3. Saya mendoakan Yerusalem. Kata bersama saya, shalom atas Yerusalem. Kurang keras, shalom atas Yerusalem, shalom atas Israel. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan berjanji, siapa memberkati Abraham dan keturunannya, ia akan diberkati. Nah, saudaraku, hari ini hari yang spesial. Kenapa? Anggur Kana yang akan saudara terima semuanya dalam perjamuan kudus sepanjang hari ini, kita terima sangat spesial. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, anggur ini kami beli, ya, saya beli persis di gereja Kana Israel, ya, tempat di mana Yesus melakukan mujizat air berubah menjadi anggur yang manis. Dan Tuhan saya mau berkata, biar semua kepahitan dunia ini, semua ketawaran dunia ini tidak lagi ada dalam hidup kita, semua diganti dengan kemanisan yang dari Tuhan. Katakan haleluya. Dan anggur Kana yang kita akan terima hari ini spesial. Mengapa? Saudara, saya itu sudah menghitung kira-kira untuk sepanjang kebaktian cukupnya berapa botol. Saya tanya kepada beberapa teman, coba hitung kurang lebih berapa botol. Paling tidak 6 botol, maksimal perlu 8 botol. Dan Anda tahu sudah, akhirnya saya sudah siap. Oke, begitu selesai peneguhan nikah, beberapa teman-teman pasangan, 6 pasangan yang ikut, dan kemudian sampaikan firman, selesai itu saudaraku, selesai foto grup juga, saya langsung pergi ke tempatnya, saya berkata kepada penjualnya, saya perlu anggur Kana yang terbaik, 8 botol. Dan Anda tahu, tiba-tiba setelah saya diberikan, saudara, langsung mendadak ada orang yang berkata, Pak, jangan dibayar, saya yang bayar. Saya kaget. Dan Anda tahu, harganya juga sebenarnya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, ya. Tapi dia bayar. Dan Anda tahu dia berkata begini, saya mau berkati Bapak dan gereja Bapak. Dan yang memberi siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Dan dia adalah pemimpin tour leader kita, Pak Nisim. Dia orang Yahudi asli. Dan saya yakin itu anggur kita diberkati. Katakan amin. Bukan soal nilai harganya. Tapi saya percaya, imani, ini ada blessing dari orang Israel. Ada orang Yahudi asli. Dia masih menganut saudara kepercayaan Yahudi. Dan dia blessing kita dari uangnya pribadi. Saya yakin kita terima berkat yang khusus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya, jadi nanti minumnya jangan cepat-cepat, agak pelan-pelan. Ya, saudara, supaya Anda nikmati. Maaf, saya tidak bisa memberi Anda oleh-oleh, saya berikan saudara anggur manis. Tapi percayalah, ini bukan cuma sebuah anggur, tapi imani dengan sukacita, dengan pengharapan, semua kita alami berkat yang manis dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan banyak peserta yang bersaksi. Saudara, ada banyak mujizat yang mereka alami sehingga mereka bisa ikut ke tur Israel. Yang menarik, ada satu yang bersaksi begini. Saya bisa berdiri di Yerusalem. Ini adalah hasil doa saya yang terus saya titipkan ke Pak Lukas setiap kali beberapa tahun sebelumnya pergi ke yaitu Yerusalem. Pak Lukas selalu berkata kalau ada doa khusus silakan, dan saya selalu tulis karena waktu itu saya punya pergumulan berat soal imigrasi saya. Secara manusia tidak lagi ada harapan, tapi saya tulis satu hari saya akan bernasar. Kalau saya dapat surat, negara pertama yang saya akan injak di luar Amerika bukanlah Indonesia tetapi Israel. Dan Anda tahu dia berkata apa yang dia janjikan Tuhan kenapi luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kali ini saudara, Anda tahu setiap rombongan tur ya ngalami yang namanya berkat spesial. Saudara, saya sudah 5 kali ke Israel dan saudara selalu ada berkat baru yang saya alami. Tapi jujur kali ini grup ini ngalami yang namanya favor of God luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena ada banyak hal-hal menarik yang kami bisa terobos dan alami. Terutama Anda saudaraku, akhirnya kami bisa saudaraku naik ke Yerusalem di atas tembok ratapan. Dan itu adalah tempat yang paling suci dianggap oleh orang Muslim, dianggap oleh orang Yahudi, dan dianggap oleh orang Kristen. Anda tahu saudara, orang Katolik juga. Itu adalah apa? Persis di Dome of the Rock, ya, itu kubah emas, tepat saudara, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak, ya kan? Tapi akhirnya diganti dengan domba. Tepat akhirnya Raja Daud saudaraku membeli ladang Arauna, tempat itu untuk apa? Mempersembahkan korban sehingga murka Tuhan berhenti. Dan tempat di saat itu tepat adalah di Bait Suci Yerusalem dibangun, tempat yang sama yang akhirnya sekarang adalah Dome of the Rock. Dan itu adalah kubah emas, ada 152 kg emas murni. Itu kubah emas asli, dan kita berdoa emas itu gambaran kelimpahan dan kemuliaan akan kita nikmati bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Bahkan oleh kemurahan Tuhan kami bisa pergi ke kota Hebron, ke kuburan Abraham, Ishak, dan Yakub. Anda pernah dengar kesaksian, ada teman-teman hamba Tuhan yang pergi ke sana, ngerinya bukan main. Kenapa? Ternyata ada banyak orang-orang Hebron yang ternyata mengerikan orang-orang Palestina. Dan Anda tahu ternyata, saya kaget. Ternyata kita bisa tenang dan aman dan tidak ada yang namanya pedagang asongan yang ngejar untuk minta duit. Kenapa? Ternyata kita bersyukur tour leader kita orang Yahudi, orang Israel, dan dia bawa kami masuk ke area Hebron dari pihak sisi orang Yahudi. Dan di Yahudi Israel saudaraku benar-benar begitu aman sampai saudara tentara Israel tanya pada kami, apakah semua Kristen? Saya beritahu iya. Ada tim kita Pak Jimmy dari Polorado, wajah-wajah India, wajah juga wajah orang Timur Tengah saudaraku. Dia agak dicurigai dan berkata, saya bilang ini pastor juga, ini pendeta juga, dan mereka hebat. Apinya bukan main. Kita bisa masuk di sana. Sekali lagi kita tidak berdoa kepada orang mati. Tapi Anda tahu Abraham, Ishak, dan Yakub adalah bapak orang percaya. Dan di sana saudara kita berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta supaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub kami terima, dan semua jemaat BMC Philadelphia bahkan kota ini terima yang terbaik daripada Tuhan. Katakan haleluya. Dan saudaraku yang ajaib adalah ada favor Tuhan juga. Ternyata saudara tahu kita dijemput beberapa orang saja, tidak semua karena beberapa kecapean, tapi dijemput untuk apa? Kita ada yang ulang tahun di sana, kita rayakan di Yerusalem, dan yang menyopir mobil yang menjemput kami di hotel siapa? Pastor Gilbert Loymondong, saudaraku. Bayangkan, jarang-jarang saudaraku Pak Gilbert yang menyopirkan kita, saudara. Bayangkan saudara, yang ulang tahun berarti spesialnya luar biasa, saudara. Amin. Bayangkan sampai Pak Gilbert yang nyetirkan, saudara. Kenapa kalau Anda di Jakarta cari Pak Gilbert susahnya bukan main, dan kalau Anda di Jakarta jangan harap Pak Gilbert supir mobil, dia selalu ada supirnya, tapi di Yerusalem dia setirkan dan dia ajak kami makan. Dan ternyata Anda tahu saudara, setelah itu ternyata saya berkata, Pak, bisa nggak waktu kita buat perjamuan kudus, kebaktian khusus di Gadentum atau di yaitu kubur Yesus, Bapak sampaikan pesan Tuhan khotbah. Anda tahu dia berkata siap. Dan Anda tahu akhirnya beliau juga datang dengan istri. Dan dia berkata, seumur-umur saya ke Yerusalem, nggak pernah ada rombongan grup gereja lain yang mengundang saya khotbah di Yerusalem. Dia berkata, ini gereja spesial, hanya Pak Lukas dan gerejanya saja. Kenapa? Tiket tidak perlu bayar apa-apa. Bahkan Anda tahu sudah, Tuhan bekerja luar biasa, banyak yang dilawat Tuhan. Kami mau beri persembahan khusus buat Pak Gilbert. Dia tolak dan berkata, nggak perlu, karena gereja ini adalah gereja yang spesial bagi dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Dan Anda tahu ada peserta yang baru berangkat dari New York. Begitu sampai ke airport New York, roda kopernya lepas satu. Waduh, dia bingung, mau apakah beli koper di New York? Saya bilang, udah nggak keburu, masuk aja ke Yerusalem, ke Israel, nggak apa-apa, berangkat aja. Anda tahu, sampai mendarat di Tel Aviv, Ben Gurion, New York, ternyata di Israel, ternyata apa itu? Kopernya bukan cuman rodanya lepas satu, malah tiga hilang, Saudara, ya kan? Dan ternyata robek, Saudara, sebagian kopernya robek, tambah rusak. Dan saya berkata, puji Tuhan, ada blessing. Kenapa? Diurus oleh teman-teman, malah dikasih koper baru. Saudara, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ternyata ada banyak anugerah demi anugerah. Saya percaya ini juga buat saudara dan saya. Katakan amin. Dan kalau tidak ada halangan, tahun depan 2017 kita akan buat lagi tur Israel Eropa. Dan bagi saudara yang belum punya planning yang lain untuk tahun depan, imani dan minta mujizat Tuhan. Tuhan bisa buat terobosan buat saudara dan saya. Katakan amin. Kalau tidak ada halangan, kita akan buat tahun depan 9 sampai 21 Juli 2017. Ya, minimal Anda percaya akan ada blessing khusus yang kita nikmati. Nah, pagi ini saudara, kita akan belajar dari apa yang terjadi peristiwa di kota Kana. Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebuah peristiwa yang sudah sering kita baca. Tapi izinkan Tuhan mewahyukan sebuah pelajaran yang baru buat kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur atau kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang keenam, di situ ada 6 tempayan. Kata bersama saya, ada 6 tempayan. 2, 3. Yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat atau tradisi orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 atau 3 buyung. Paling tidak saya pelajari 1 galon itu isinya kurang, 1 bejana saudaraku, tempayan isinya kurang lebih sekitar 20 galon sampai 35 galon. Dan Anda tahu itu luar biasa banyaknya. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saya mau tanya, tempayan-tempayan itu tujuannya di situ adalah untuk apa? Tempat membasuh kaki para tamu. Terus, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Lihat, ia manajer pesta itu memanggil laki-laki. Ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Itu menurut sebuah kebiasaan yang ada waktu itu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Dalam terjemahan lain, anggur yang terbaik sampai sekarang. Ayat yang ke-11, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di mana? Di Kana yang di Galilea. Terus, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang percaya Tuhan Yesus masih bisa lakukan mujizat sampai hari ini. Lambaikan tangan saudara, ayo katakan bersama saya percaya mujizat masih terjadi. 2, 3, saya percaya mujizat masih terjadi. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Saudara sekalian, Yesus mengubah air tawar menjadi anggur yang manis, agar semua orang yang hadir waktu itu bisa mencicipi, bisa menikmati kemanisan yang disediakan oleh Yesus. Hari-hari ini dunia penuh dengan kepahitan. Hari ini suatu dunia penuh dengan namanya tawar hati. Tetapi percayalah, Tuhan hari ini mau berkata, aku mau curahkan anggur yang manis, anggur yang terbaik buat semua anak-anakku. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa mau alami kemanisan dari Tuhan, angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau nikmati. 2, 3. Baik itu secara pribadi, saudara tidak lagi tawar, engkau tidak lagi pahit, tapi engkau alami kemanisan dari Tuhan. Baik itu secara keluarga, pernikahan, secara pekerjaan, secara pelayanan, secara masyarakat, biar kemanisan dari Tuhan yang kita nikmati. Nah, judul khotbah hari ini adalah nikmati anggur terbaik Anda. Ayo ucapkan bersama saya, ucapkan 2, 3. Nikmati anggur terbaik Anda. Siapa percaya Tuhan sudah sediakan anggur yang manis? Kata bersama saya amin. Nah, saudaraku, kita belajar bagaimana rahasia menikmati anggur yang terbaik dalam hidup ini. Saudaraku, kalau kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 6 sampai 8 sekali lagi. Coba lihat di situ. Di situ ada 6 tempayan dari tanah liat yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan kalau Anda baca ayat yang ke-7 dan ke-8. Akhirnya saudaraku, justru bejana tempayan yang dipakai secara tradisi untuk membasuh kaki setiap orang yang baru datang. Lihat ayat yang ke-7. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Itu masih wajar. Tapi lihat, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesuatu yang normal. Tapi lihat ayat ke-8. Yuk baca sama-sama ayat yang ke-8. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, apa? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu apa? Mereka pun membawanya. Saya mau tanya sama saudara. Air yang dicedok, yang dibawa kepada pemimpin pesta, itu asalnya dari mana? Loh, tempatnya dari mana? 6 tempayan. Yang menurut tradisi Yahudi digunakan untuk membasuh kaki setiap tamu yang datang. Dan Anda harus mengerti, di sini kita bisa belajar. Kalau kita mau nikmati anggur yang terbaik dari Tuhan, maka rahasia yang pertama, kita harus berani keluar dari tradisi yang salah. Berani keluar dari tradisi yang salah. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Berani keluar dari apa? Tradisi yang apa? Yang salah. Kenapa? Karena kalau saudara cermati bersama-sama, yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan perkawinan di kota Kana adalah apa? Berani keluar dari tradisi yang salah. Saudara dengar kemari. 6 bejana ini dipakai untuk pembasuhan kaki. Yang sudah bertahun-tahun digunakan hanya untuk membasuh kaki. Tapi Yesus waktu itu berani menggunakan untuk apa? Tempat menampung anggur yang manis. Saudara, bahkan Alkitab berkata apa? Lihat ayat yang ke-9 dan 10. Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Lihat, ia memanggil pelayan mempelai laki-laki. Ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang, ini tradisi waktu itu, menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tradisi orang waktu itu, orang pesta dikasih anggur yang baik kualitasnya, lama-lama sudah puas minum, baru dikasih yang jelek. Saudara lihat kemari. Lihat satu gambar ini. Ya, ini gambar yang menggambarkan, mengilustrasikan. Bejana-bejana 6 tempayan itu akhirnya yang menurut tradisi hanya untuk membasuh kaki. Yesus berani keluar dari tradisi itu dan buat sesuatu yang berbeda. Bahkan anggur yang terbaik disediakan oleh Yesus dalam pesta tersebut. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian dengar, tidak semua tradisi atau kebiasaan itu salah. Kalau itu tradisi atau kebiasaan yang baik, yang menurut Alkitab, terus kerjakan. Yang setuju katakan amin. Contoh, tradisi untuk menghormati orang tua. Tradisi untuk kemudian berkata kepada yaitu orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, terima kasih. Saya mau tanya, itu tradisi bagus atau tidak? Halo? Bagus. Tradisi yang baik sesuai Alkitab contohnya adalah apa? Bagaimana anak-anak tetap akhirnya yaitu mengingat orang tua mereka setelah mereka menikah dan tetap yaitu memberkati orang tua. Itu tradisi baik yang kita tidak pernah boleh tinggalkan. Tapi jujur, ada banyak kebiasaan, ada banyak tradisi yang sering kali dilakukan, yang ternyata salah. Dan Tuhan mau berkata, kalau saudara dan saya mau nikmati anggur terbaik, kita harus belajar dari Yesus, berani keluar dari setiap tradisi yang salah. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Sebuah pepatah bilang begini, be modern in strategy, but be old in value. Jadilah modern, selalu baru, up to date dalam soal strategi, tetapi lihat dalam soal value atau nilai. Saudara dan saya harus tetap pegang nilai atau value, walaupun itu tua atau lama, tapi kalau itu sesuai dengan Alkitab. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau hari ini menikmati anggur terbaik dalam hidup saudara? Kata-kata sama saya harus berani keluar dari tradisi yang salah. 2, 3, saya harus berani keluar dari tradisi yang apa? Salah. Saya beri contoh yang praktis. Apa kebiasaan saudara? Itu yang kau lakukan hari demi hari akan menjadi sebuah tradisi yang saudara akan terus ulangi dan ulangi kembali. Contoh apa? Ternyata ada tradisi kebiasaan kita yang salah yang harus kita berani bongkar. Itu apa? Tradisi suka emosi. Tradisi suka marah. Ayo saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang suka marah? Ih, semua kayak malaikat. Tanya kanan kiri. Aku suka marah nggak? Duh, kok nggak berani tanya, saudara? Tanya. Aku suka marah enggak? Kalau kita bilang begini, saya itu ya kebiasaannya ya, orang buat gara-gara, wow, naik saya, naik darah, naik pitang. Saya mau tanya, itu kebiasaan tradisi yang baik atau salah? Halo? Gak pernah ada yang jawab. Salah atau benar? Oke, berani bongkar. Yesus saja berani tinggalkan tradisi yang salah. Saya dan saudara juga tinggalkan. Jangan suka lagi marah. Belajar punya penguasaan diri dan sabar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tradisi kebiasaan yang buruk juga adalah apa? Suka egois. Tradisi egois. Saudara jujur ya, semua orang itu punya kepentingan masing-masing. Ya kan? Dan tanpa kita sadar, seringkali sikap egois kita mau menangnya sendiri. Dan itu yang harus kita tinggalkan. Saudara suami istri, kalau masing-masing tidak mau tinggalkan sifat egoisnya, percayalah nggak nikmati anggur baik. Tapi kalau masing-masing mau menanggalkan kebiasaan tradisi yang egois, selfish, dan belajar untuk rela berkorban, percayalah anggur terbaik kita nikmati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya sadar dari 31 orang peserta, termasuk saya, saudara, memang tidak semua ikut ke Eropa. Hanya sisa 25 orang yang ke Eropa, sebagian pulang Indonesia, sebagian langsung pulang ke Amerika. Sudah tahu, di hari pertama di Eropa, saya tahu semua peserta punya kepentingan masing-masing. Ada yang hobinya shopping, ada yang hobinya foto-foto, ada yang hobinya irit-iritan. Ada yang hobinya mau yang enak dan yang mahal-mahal. Dan Anda tahu saudaraku, di hari pertama di Eropa, saya harus di Paris, saya harus jemput istri saya dulu. Saya sempat dengar beberapa rombongan mulai bingung kenapa. Karena saya agak di Eropa, di airport jemput istri saya, baru nyusul. Mereka jalan lebih dulu saudaraku. Ternyata ada satu, ada yang mau tetap foto di Menara Eiffel, satunya mau segera pulang atau ke hotel, ada yang maunya makan, ada yang maunya begini. Dan akhirnya saya berkata, begitu ketemu saya bilang, ayo belajar kembali rukun, unity. Masing-masing kita dalam satu grup, dalam satu tim, nggak boleh lagi mau menang-menangan sendiri. Belajar kompak. Kalau satu mau begini, ayo kita kalau memang bisa sama-sama support. Dan Anda tahu sudah, tapi akhirnya saya lihat masing-masing memang ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sini. Saya bilang begini aja, masing-masing setiap mobil rundingan sendiri harus sepakat dengan supirnya. Karena kami sewa 4 mobil dan Anda tahu akhirnya semua akhirnya puji Tuhan pulang dengan sukacita, nggak lagi ada yang berantem. Kenapa? Masing-masing mau tanggalkan egoisnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tradisi apa lagi yang salah yang harus kita tinggalkan? Ada sebuah tradisi berita begini. Pernikahanku hanya bertahan demi anak-anak. Dan aku tidak akan pernah bisa bahagia dalam pernikahanku. Sebab aku hanya bertahan demi anak-anak. Dengar baik-baik. Keluar dari tradisi itu. Bukan berarti sudah pisah dengan pasangan Anda. Tidak. Kita tetap setia dengan pasangan kita. Tapi Anda harus percaya, pernikahan kita bukan cuma bertahan demi anak-anak, tapi keluarga kita alami mujizat dan pemulihan dan kebahagiaan yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada lagi tradisi yang bilang begini, ada bekas suami, ada bekas istri, tetapi tidak pernah ada bekas orang tua. Saya mau tanya sama saudara, itu tradisi benar atau salah? Halo? Dan tradisi itu, pandangan itu dibilang begini, nak, mama gak cocok sama menantu mama. Apa mama gak cocok sama pasanganmu? Kamu harus pilih, lepas dia atau lepas orang tua. Saya mau beritahu saudara-saudaraku, itu tradisi yang salah. Kalau saya ditanya oleh orang demikian, Pak, saya harus milih mana? Suami saya atau istri saya atau milih mertua orang tua saya? Saya jawab, pilih suamimu atau istrimu. Duh, kan gak ada bekas orang tua. Lihat firman berkata, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, tradisi apalagi yang salah, yang harus kita berani tinggalkan? Oh, kalau suami istri sudah lama menikah, itu lama-lama sudah kayak kakak adik. Dulu pegangan jarinya aja, langsung nyetrum. Sekarang ya udah nikah sekian lama, enggak cuman pegang jarinya. Sampai bagaimanapun juga enggak nyetrum-nyetrum. Cintanya sudah luntur. Yang ada cuman kayak sahabat, kayak kakak adik. Saya mau tanya sama saudara, itu mana ayatnya? Enggak ada. Yang Tuhan mau ajar kita, semakin nikah, semakin nyetrum. Belum ada yang amin. Coba sekarang suami istri pegang tangannya sebentar. Nyetrum tidak? Kalau ada yang malah nampel, itu bahaya besar. Tradisi yang salah itu bongkar. Dan buktinya, oleh kemurahan Tuhan, saya dengan istri tambah lama tambah menikah, ku semakin jatuh cinta. Loh, amin? Amin? belajar. Apalagi filosofi atau tradisi yang salah. Pria itu tabu untuk mesra-mesraan dengan keluarga. Itu biasanya orang Chinese totok. Lihat, pria-pria kalau Chinese totok, lihat. Meluk anak aja loh. Nggak boleh. Meluk istri, nyium istri aja. Nggak boleh. Untuk minta maaf aja loh. Wow, gengsi. Kan banyak pria-pria kan gitu kan. Kalau akhirnya dia tahu dia salah dengan keluarganya, dia tidak pernah bilang minta maaf. Dia ajak makan. Dia bayarin makan. Dalam pengertian, kalau diajak makan itu dalam pengertian, papa sudah minta maaf. Mana ayatnya? Yang betul itu adalah, suami pria tidak tabu untuk mesra dengan pasangan dan keluarganya. Yang tabu adalah kalau Anda mesra dengan istrinya orang lain. Amin, saudaraku. Dan ada orang berpendapat begini, laki-laki kalau melayani istri itu tabu. Itu pria rendahan. Siapa bilang? Alkitab berkata, suami istri harus saling melayani. Suami istri harus saling menghormati. Suami istri harus saling rela berkorban dan melayani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tradisi yang salah lagi adalah apa? Orang tua harus otoriter kepada anak. Supaya anak tidak melunjak. Mana ayatnya? Oh Pak, kan pakai tongkat. Betul, ada disiplin. Tapi kita harus belajar tahu. Saudara, anak kalau masih kecil, kita bisa perlakukan otoriter. Yang sedih, ada anak sudah puluhan tahun usianya, tetap diperlakukan kayak anak umur 5 tahun. Maaf, itu tradisi yang salah. Apalagi anak sudah menikah, orang tua kontrol terus. Maka Alkitab berkata, maka menangislah Yesus. Orang tua, anak sudah menikah, biarkan mereka dewasa. Dan mereka mengambil keputusan. Kita orang tua cuman mendoakan dan lepaskan berkat. Beri nasihat, tapi bukan mengontrol anak-anak yang sudah dewasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tradisi yang salah berikutnya adalah apa? Saya pelajari. Saya mau tanya, kenapa ini pesta di Kana anggurnya sampai kurang? Ayo, mikir nggak? Kenapa kok kurang? Ibarat, saudara, kita mau perjamuan kudus, tiba-tiba roti dan anggurnya kurang. Apanya yang salah? 2, yang datang lebih banyak daripada yang kita duga. Bisa? Yang kedua, pemimpin pesta dan mempelainya pelit. Ulangi lagi. Apa? Pelit. Nah, saudara-saudara, ada tradisi bilang begini, hemat pangkal kaya. Apakah betul? Oh, saya percaya. Tapi Anda harus mengerti, ada bagian firman berkata, siapa menghemat luar biasa, justru ia akan kekurangan. Buktinya apa? Pesta ini nyaris berantakan. Gara-gara apa? Tidak disediakan anggur yang lebih dari cukup. Dan di sini Yesus mau berkata, nak, keluar dari kebiasaan cara hemat. Memang kita harus punya kalkulasi. Tapi ada kalanya untuk Tuhan, untuk keluarga, lakukan yang terbaik. Dan Anda akan lihat, saudaraku, Yesus buat mujizat. Dan mujizat yang Yesus katakan begini, lihat, kalau aku berikan mujizat, more than enough. Lebih dari cukup. Dia adalah Jehovah Jireh. Saya pelajari satu bejana itu isinya 20 galon. Itu 20 galon artinya berapa? Satu bejana 75 liter. Kali 6, 450 liter. Itu anggur semua. Anda bayangkan. Tuhan mau berkata, kalau lu berhemat, lu akan kekurangan. Tapi kalau kamu menabur banyak, engkau akan lihat Yesus sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Katakan amin. Yang kedua, rahasia menikmati anggur yang terbaik Anda dan saya. Lihat ayat yang 7 dan 9 sekali lagi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dari mana datangnya itu air? Anggur dari mana? Tempayan. Yang diubah oleh Yesus. Lihat, ia memanggil mempelai laki-laki. Dengar baik-baik. Setiap Alkitab tertulis, itu pasti ada arti rohaninya. Disebut di situ ada 6 tempayan. Dan sebenarnya 6 tempayan gambaran siapa? Gambaran hidup saya dan hidup saudara. Apa alasannya? Lihat, tempayan dibuat dari tanah liat. Dan Anda harus tahu, Adam diciptakan oleh Tuhan dari apa? Debu atau tanah liat. 6 adalah gambaran apa? Manusia diciptakan Tuhan pada hari yang keberapa? Yang ke-6. 6 tempayan ini gambaran hidup kita. Yang sudah sekian lama, sekian tahun, hanya dipakai untuk membasuh kaki. Tapi hari itu, Yesus sedang apa? Sedang meningkatkan kegunaan dari 6 tempayan itu. Bukan lagi untuk membasuh kaki, tetapi menjadi tempat menampung air anggur yang akan diminum, dinikmati oleh seluruh orang yang hadir di perkawinan tersebut. Rahasia yang kedua untuk menikmati anggur terbaik. Yang kedua adalah apa? Berani hidup extraordinary. Berani hidup extraordinary. Dari sekedar membasuh kaki, sekarang ditingkatkan. Naik upgrade. Di-upgrade untuk apa? Untuk jadi tempat, yaitu memberi minum. Saudara bisa bayangkan, seandainya botol ini, maaf, tadinya kosong dan dipakai untuk saudaraku nyiram tanaman. Tiba-tiba akhirnya botol ini diganti jadi tempat untuk memberi Anda minum. Berarti botol ini namanya apa? Naik kegunaannya. Excellent. Naik kualitasnya. Sudah tahu? Kalau Yesus saja mau meningkatkan apa yang biasa jadi spesial, Tuhan yang sama juga mau saudara dan saya melakukan yang extraordinary. Sesuatu yang lebih dari yang biasanya. Dan engkau lakukan yang terbaik, yang excellent di hadapan Tuhan, yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lambik kanan haleluya. Contoh apa? Mari kita berani melakukan yang extraordinary, yang lebih daripada yang lain, yang lebih daripada kebiasaan. Contoh apa? Para suami-suami. Halo suami? Suami kalau dipanggil enggak nyaut. Beda sama ibu-ibu. Bu, lain. Pak, lo lihat, bapak-bapak enggak nyaut saudaraku. Beda sama ibu-ibu. Bu. Bapak-bapak itu kalau udah dipanggil itu enggak nyaut. Pak, lo lihat, enggak nyaut kan saudaraku. Bu. Kalau saya teruskan suami-suami darah tinggi semua saudaraku. Para suami-suami, beranikah Anda melakukan yang extraordinary bagi istri Anda? Cuman satu. Cuman 2. Beranikah Anda melakukan apa yang istri Anda sukai? Yang amin cuman sedikit, yang beberapa lain enak aja. Beranikah Anda melakukan apa yang istri Anda sukai? Oke. Sekarang suami-suami yang datang dengan istrinya, kalau dengan istri orang lain jangan tanya. Tanya satu saja dengan istrimu. Apa yang ingin aku lakukan untuk menyenangkan kamu? Tapi kalau itu permintaan isinya, ceraikan saya. Itu bahaya, saudara. Itu sudah tolak dalam nama Yesus, saudara. Tapi kalau istri Anda minta masih sesuai Alkitab, itu oke. Coba tanya sama istri Anda. Saudara tahu? Lu kok gak berani tanya? Ma, apa yang bisa aku lakukan satu saja yang menyenangkan kamu? Sudah enggak? Di kota Kana, saya tanya kepada suami-suami, tanya sama istri Anda, hal apa yang bisa menyenangkan kalau Anda lakukan? Sudah tahu enggak? Beberapa istri berkata, satu, saya minta suami saya berhenti main game. Ternyata di antara suami-suami yang hadir, banyak yang suka main game. Apalagi Pokemon. Ngejar kok ngejar Pokemon. Loh kalau Anda pelajari coba Google, Pokemon itu singkatan apa? Pocket Monster. Dan penciptanya adalah orang yang malah menentang Tuhan. Ya, jadi sosok. Banyak istri-istri itu lihat suaminya lebih tertarik pada game daripada dengan istrinya. Ayo, bapak-bapak berani nggak? Lakukan yang extraordinary. Demi istri, membagikan istri. Aku mau berhenti main game. Nggak berani amin kan? Sekarang, suami-suami, mau nggak? Amin? Sekarang, ibu. Ibu mau nggak melakukan yang extraordinary? Cuman dua orang. Sekarang ibu-ibu tanya sama suami, Pak, satu saja kalau kamu minta, aku lakukan membahagiakan kamu. Tanya sama suami. Tapi kalau ada suami yang minta gini, izinkan saya nikah kembali, itu tolak dalam nama Yesus. Coba tanya. Saudara tahu nggak? Dari 6 pasangan yang kami teguhkan di Kana, sebagian suami bilang begini, saya minta kamu lebih sabar. Rupanya banyak istri kurang sabar, saudara. Ya kan? Dan juga ada yang minta gini, jangan cerewet. Berani lakukan yang extraordinary. Orang tua, bapak ibu, berani tanya sama anak-anak Anda, apa yang papa mama bisa lakukan untuk membahagiakan kamu? Satu saja. Anak-anak, beranikah Anda tanya kepada orang tua Anda, Pak, Ma, satu saja yang Papa Mama ingin kami lakukan untuk membagikan Papa Mama. Dan kalau Anda berani tingkatkan kualitas hidup saudara, upgrade hidup kita, lebih excellent, lakukan extraordinary. Dari tempat yang hanya cuma membasuh kaki, tapi diangkat untuk menjadi tempat memberi minum. Saya yakin anggur yang manis akan kita nikmati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur di antara rombongan yang ke Israel dan Eropa kemarin, ada beberapa anak-anak di tempat ini yang tunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya. Ada yang tidak bisa ikut ke sana, tapi mereka beri hadiah ulang tahun perkawinan orang tuanya untuk ikut rombongan ke Israel. Jujur saudaraku, waktu saya minta mereka saksi, itu orang tua cerita bahagianya bukan main. Lalu saya waktu dengar kesaksi itu saya langsung amini, Tuhan, aku berdoa biar anak-anaknya ini diberi berkat khusus dan satu hari anak-anaknya juga akan bisa ke Israel bersama-sama. Tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah. Setelah mendengar kesaksian ini, lihat beberapa orang tua langsung berkata, bayarin tahun depan ya Bapak Mama berangkat. Yang ketiga yang terakhir. Yang rahasia menikmati anggur yang terbaik, lihat ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Ingat ya. Dari tanda-tandanya atau mujizat-mujizat Yesus. Dan puji Tuhan gak ada tulisan ini. Sebagai yang pertama dan yang terakhir. Waduh bahaya kalau begitu saudaraku. Puji Tuhan ya, ada banyak orang itu sudah ngancam begini. Oke, aku mau beri kamu kesempatan, saya mau ampuni kamu ya. Tapi yang pertama dan yang, waduh ngeri saudaraku. Untung Tuhan tidak begitu kan. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada Yesus. Sudah tahu enggak? Yesus sedang mau berkata, nak, aku lakukan di Kana itu baru yang pertama. Berikutnya akan ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan yang menarik Tuhan ngomong gini, lihat cara Tuhan buat mujizat selalu berbeda, selalu kreatif. Lihat Yesus caranya menyembuhkan orang buta. Orang buta yang berbeda. Cara Yesus kalau Anda baca berbeda-beda. Ada yang bilang begini, orang buta pergi, kamu sembuh. Ada yang ditumbang tangan. Ada yang lain lagi Yesus meludah ke tanah, dicampur dengan tanah, lalu ditempelkan, dioleskan ke orang buta dan disuruh membasuh. Anda tahu, Tuhan sedang mau berkata, nah, aku ini Tuhan yang kreatif. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita mau nikmati anggur terbaik, berani hidup kreatif. Kata bersama saya, berani hidup kreatif. 2, 3. Berani hidup apa? Kreatif. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Katakan amin. Buktinya apa? Lihat, Tuhan ciptakan semua kita. Sekian miliar manusia. Nggak ada yang sama. Walaupun ada yang kembar, tetap ada perbedaannya. Kenapa? Dia Tuhan yang kreatif. Dia ciptakan warna begitu banyak. Lihat pelangi, banyak warnanya. Tuhan tidak monoton, saudaraku. Tidak ada yang amin, amin. Saya sempat tanya, kenapa orang Yahudi itu suka pakai baju hitam terus, hitam sama putih. Kok nggak ada warna, pakai baju warna merah, nggak ada pakai baju warna kuning. Anda tahu kenapa? Karena mereka sedang berkabung, berduka. Dan mereka sedang berdoa supaya yaitu Bait Suci dibangun kembali di Yerusalem. Nah, Anda tahu. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang monoton. Tuhan kita kreatif. Nggak ada yang amin. Amin. Nah, artinya begini, so. Mari kita belajar hidup kreatif, berani kreatif. Contoh sederhana begini. Biar sudah tua, tapi berani melakukan yang kreatif. Asal yang masih norma-norma penting. Contoh gini, biar udah tua, tapi berani gaul. Gak ada yang amin, amin. Berani gaul ternyata apa? Biar tua, handphonenya tidak lemot. Saya lihat saudara, ada ya peserta yang sudah tua. Wih, tapi ajaib. Kemana-mana mau belajar. Dan kadang-kadang tidak nyambung. Lagi di Yerusalem dan dijelaskan tembok ratapan begini nih. Tiba-tiba yang nyelonong tanya, ini tempat di mana ya? Tapi minimal dia mau belajar. Dia catat. Dan ternyata beberapa kali dia catat, keliru. Dan akhirnya saya godaan juga. Ayo, sekarang tante ini di mana? Di mana ya ini ya? Padahal sudah tahu, saudara. Tapi dia bingung, di mana ya? Saya bilang Pecenongan, saudara. Saudara, berani kreatif. Dalam waktu family time, kreatif dong. Jangan cuman monoton. Lihat kalau nggak percaya. Ya kan? Orang kalau Indonesia kalau foto lihat. Selalu gayanya sama. Biar di tempat manapun. Paling ditambahin begini. Ya kan? Sekali-sekali kreatif. Ya kan? Saudara-saudaraku, hidup ini akan terasa nikmat kalau kita ini belajar kreatif. Makanan saja, kalau tiap hari, saudaraku, sama terus, ya kan? Apa yang terjadi? Saudara tahu, makan tahu dan tempe tiap hari, ternyata bisa membuat darah tinggi. Iya, kalau nggak percaya coba. Tiap hari suami Anda masakan tahu dan tempe, hari ke-7 dia gebrak meja, Blah! Tahu lagi, tempe lagi. Ada yang tanya, makan di Israel enak enggak Pak? Enak. Tapi kalau tiap hari, tiap pagi hummus terus. Tiap malam di hotel sama terus. Anda tahu anak-anak itu jadi lihat Chinese food jadi kayak orang. Wiss. Itu ya namanya piring sudah sebentar ditaruh, set habis. Set habis. Kenapa? Hampir tiap pagi dan malam makanannya sama terus di hotel. Makanya waktu siang hari makan di luar, haleluya sekali saudara. Sampai ke itu semua yang kalau bisa yang di dapur dikeluarin semua. Mau dihabisin semua. Anda tahu, mari kita belajar. Sekali-sekali dong orang tua kreatif dengan anaknya. Sekali-sekali dong suami kreatif dengan istrinya. Belum ada yang amin-amin? Jangan monoton. Ya kan? Jangan tiap hari gini. Terima kasih Maya. Nah, jangan begitu. Lain kali, sekali-sekali berlutut di depan kaki istri. Thank you sayang. Lalu kemudian isinya. No. Belajar kreatif. Oke? Kesimpulannya apa? Nikmati anggur terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi keluarga dan pernikahan Anda. Rahasianya bagaimana? Yuk kita lihat 3 rahasia ini. Baca sama-sama. 2, 3. Berani keluar dari tradisi yang apa? Salah. Terus yang kedua, berani hidup extraordinary. Dan yang ketiga, berani hidup kreatif. Mari kita berdoa bersama-sama.